Oke guys, sebelum videonya dimulai, gue bakalan ngasih tahu ke kalian yaitu tempat beli Diamond Games khususnya Zemzeveto yang termurah di Indonesia. Jadi gue udah bandingin harga Zem di dalam aplikasi Zeveto dan di itemku. Perbandingannya itu sangat lumayan besar ya guys ya. Dan untuk yang mau daftar, kalian klik linknya di deskripsi. Kalian tinggal verifikasi email, verifikasi nomor telepon, dan buat pin itemku secara langsung. Dan langsung bisa bertransaksi di itemku. Ingat, transaksi di itemku 100% aman. Dan diamond atau zemnya itu legal, anti banned-banned ya guys ya. Dan ingat pula, di itemku ialah ada garansi 100% uang kembali apabila diamond atau zem kalian tidak masuk ke akun kalian. Ingat ya guys ya, langsung aja klik di deskripsi untuk daftar itemku. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurrazak Mutakin. Jadi kita kembali lagi ke segmen Resub Review Item Subscriber. Jadi di dalam video ini kita bakalan nge-review dan mempromosiin item-item yang dibuat oleh subscriber gua. Langsung aja lah kita ke akun-akunnya. Oke, kita kali ini bakalan nge-review dari akun yang kodenya itu gua agak tulis ininya karena ribet banget. Jadi gua bakalan langsung aja ke kodenya gitu. Nulisnya 7713K4. Luna, Luna tapi gak ada ya untuk itemnya. Aduh, maaf banget ya Luna, mungkin belum. Nah, ini gua ini juga guys untuk ininya apa? Untuk apa ya disebutnya tuh? Untuk apa mengenai ini tuh nanti gua bakalan jelasin kenapa kita udah buat item tapi kok gak ada gitu di akun kita tuh untuk kolom itemnya. Nanti gue bakalan jelasin khusus di salah satu video, oke? Jadi di sini gue bakalan ganti dulu. Maaf untuk Luna. Dan ingat, bagi kalian yang mungkin mau nge-support Luna, kalian juga bisa follow Luna, oke? Nah, ini akun Lunanya. Jadi 7713K4, oke? Nah, di sini gue bakalan ganti karena belum ada itemnya ya Luna. Mohon maaf banget. Tapi gak apa-apa, untuk kedepannya Luna bisa untuk ikutan juga, oke? Nah, di sini kita bakalan ganti untuk Lunanya. Ini aduh habis baterai aku. Oke, ini terakhir ya guys ya. Z40XL5. Oke. Jadi ini dari Naira. Oke, dari Naira. Ini temanya pink. Kita bakalan lihat di sini udah ada itemnya. Oke. Nah, ini bagi kalian yang mau follow Rina juga, kalian bisa follow Rina lagi Naira. Oke. Nah, Naira bisa follow juga Nairanya juga. Dan di sini kita bisa lihat untuk item-itemnya itu gua udah beli satu sebenarnya, yang ini tuh karena kemarin tuh ini tapi gua lupa gak record atau gak kehapus gitu lah intinya. Jadi di sini tuh gua itu sebenarnya udah beli ya Rina, maaf banget. Nah, di sini Abang tuh udah beli, ini buktinya. Abang tuh udah beli, jadi kemarin tuh maaf banget gak ke ini kehapus kayaknya videonya. Jadi kita review balik, oke? Okay? Nah, di sini kalian juga bisa lihat-lihat ya guys ya, untuk baju-bajunya itu ada 3, yaitu gamis 1, kayak apa sih ini tuh sweater 1 sama roknya, terus baju kaos juga 1. Jadi bagi kalian yang emang berminat nih untuk item-item dari Naira ini, kalian bisa langsung aja lihat di kolom komentar untuk kode kreator Nairanya. Oke? Okay? Ya, dan di sini benar-benar temanya itu pink banget. Dan di sini juga ada topi 2. Bagi kalian yang emang minat, kalian bisa langsung aja beli, oke, di Naira ini. Nah, di sini gua udah beli yang ini ya, Naira. Ini harganya 3 zem kalau gak salah nih gua beli itu waktu itu. Jadi di sini udah gua beli ya, guys. Tapi dan soalnya gua suka yang ini, jadi gua beli yang ini, oke. Nah, bagi kalian yang berminat yang lainnya, kalian bisa langsung aja ke Naira. Terus kita udah simpan aja lah yang ini udah gua beli. Harganya 3 zem, lah murah lah untuk harga segitu, oke? Okay? Karena ini juga berbentuknya itu kayak gamis gitulah, bagus. Oke, okay, kita bisa lihat kalau gak salah gua pakai di karakter kedua gua. Nah, kan bener. Nah, kita bisa lihat di sini guys untuk di karakter kedua gua. Ini gua udah pakai, ini bagus banget. Ah, kok gitu? Kok gitu ya, sering gitu ya. Pencet lah. Aduh, jadi nafsu aku. Oke. Kita bisa lihat di sini, guys ya. Untuk gamisnya ini lucu banget, pinknya itu, lucu banget, sumpah ini. Bagi kalian yang minat, langsung aja ke kode kreatornya di komentar, oke? Okay? Aduh, ini bagus banget sih Naira.
ini udah bagus, untuk warnanya itu merata banget, dan totol-totolnya juga itu menambah pesan yang manis gitu untuk bajunya atau gamisnya ini. Oke, dan ini harganya 3 zem, murah sih untuk harga segitu karena ini berbentuk gamis gitu. Dan mungkin segini aja video kali ini, semangat kedepannya untuk Naira terus berkarya, oke, terus buat-buat baju ya guys ya, selagi ada waktu gitu, oke. Nah, mungkin segini aja video kali ini. Dan bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam segmen ini, kalian bisa komen aja di bawah, yaitu dengan cara ketik aja apa kode dan nama akun Zeveto kalian. Terus kalian juga tulis di bawahnya tema dari item kalian itu apa, oke? Dan mungkin segini aja video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ingat, jangan lupa share ya guys. Gua minta jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa ada channel seperti ini, yaitu yang membahas tentang seputar Zeveto gitulah intinya. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini ke depannya, agar terus memberikan tutorial bermanfaat dan review-review dan promosi bermanfaat ke depannya. Oke, jangan lupa subscribe. Bye-bye.